Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. Sekuat PSM Makassar, kini nyaman berada di puncak klasemen Liga 1 2022. Usai menang 2-1 atas Persik Kediri di pekan ke-25. Tim PSM Makassar pun mengkoleksi 53 poin dan terpaut 4 poin dari Persib Bandung di posisi 2 klasemen. Serta PSM Makassar unggul 6 poin dari Persija Jakarta. Hanya saja, PSM Makassar sudah menjalani 25 laga, sementara Persib Bandung dan Persija Jakarta baru melakoni 24 pertandingan. Jika diasumsikan satu laga sisa ini dimenangkan Persib Bandung dan Persija, maka PSM Makassar tetap berada di puncak klasemen dengan selisih 1 poin dari Maung Bandung dan 3 poin dari Macan Kemayoran. Walau begitu, posisi PSM Makassar di puncak klasemen Liga 1 masih rawan tergeser. Mengingat PSM Makassar masih menyisakan 9 laga yang terbilang cukup berat. Dari 9 laga terakhir, PSM Makassar menyisakan 4 pertandingan kandang dan 5 laga away. Diprediksi, PSM Makassar setidaknya akan mengalami perlawanan serius dari 4 tim di sisa laga ini. Dari 9 laga tersebut, setidaknya ada 4 laga yang dinilai cukup berat bagi skuad asuhan Bernardo Tavares ini, yakni saat bertandang ke markas Madura United, PSIS Semarang, Persebaya Surabaya, dan laga melawan Borneo FC. Persib Bandung versus Arema FC di Liga 1 bakal berlangsung pada Kamis, 23 Februari. Menjelang Persib Bandung versus Arema, Arema FC memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan setelah kedatangan Iputu Gede. Momen kebangkitan Arema FC di bawah asuhan Iputu Gede menjadi tanda waspada untuk lawan Singo Edan selanjutnya, yakni Persib Bandung. Dua anak asuh Iputu Gede, yakni Ilham Udin dan Dedik Setiawan, akan menjadi senjata untuk bungkam Persib Bandung pada laga nanti. Mengingat keduanya menjadi pahlawan kemenangan Arema FC baru-baru ini. Ilham Udin menjadi pahlawan kemenangan 1-0 Arema atas Barito Putra dalam lanjutan pekan 25 dengan mencetak 1 gol. Sementara Dedik Setiawan menjadi pahlawan kemenangan 2-1 Arema atas Rans Nusantara di pekan ke-23 dengan mencetak 2 gol. Namun di lain sisi, Persib Bandung bukanlah lawan yang enteng buat Arema. Persib Bandung cukup diunggulkan telak atas Arema, baik itu dari segi kedalaman skuad maupun tren di Liga 1 musim ini. Menarik dinantikan apakah Arema yang performanya tengah menanjak di bawah asuhan Iputu Gede bisa membuka Persib Bandung pada laga nanti.